kita akan mempelajari tentang osmosis. Bahan-bahannya adalah garam dapur, air, masing-masing 2 iris mentimun dan 2 iris kentang. Apa yang akan terjadi bila kedua irisan sayuran ini kita masukkan ke dalam air garam dan air biasa? Kita buat larutan garamnya. Sambil menunggu garam ini lebih larut, mari kita buat jiplakan gambar dari masing-masing irisan sayuran. Kita masukkan irisan sayuran yang pertama pada air yang tidak diberi garam. Dan irisan sayur yang kedua ke dalam air yang sudah kita tambahkan garam. Mari kita tunggu selama 20 menit. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah kita merendam irisan kentang dan mentimun selama 20 menit. Kita buat kembali gambar jiplakan keliling dari irisan kentang dan mentimun tersebut. Bisa kita lihat di sini perbedaannya. Irisan kentang dan mentimun yang telah direndam dalam air garam akan berkurang ukurannya, mengecil. Kita juga bisa perhatikan bahwa teksturnya menjadi lunak. Ketimun dan kentang yang direndam ke dalam air biasa relatif tidak mengalami perubahan ukuran dan teksturnya pun tetap. Peristiwa yang tadi diamati adalah osmosis, yaitu perpindahan air melalui selaput yang bersifat semi-permeable. Selaput semi-permeable adalah selaput yang hanya bisa ditembus oleh molekul-molekul air. Selaput sel-sel makhluk hidup seperti pada irisan kentang dan mentimun bersifat semi-permeable. Cairan larutan garam lebih pekat daripada cairan dalam sel atau bersifat hipertonik. Jadi, air berpindah dari dalam keluar sel. Itulah mengapa irisan kentang dan mentimun yang direndam di dalam air garam jadi menyusut dan lebih lunak. Karena ia kehilangan air dari dalam sel-selnya. Sel-sel itu mengalami krenasi. Air tawar lebih encer daripada cairan sel atau bersifat hipotonis. Jadi, air berpindah dari luar masuk ke dalam sel. Karena itu, irisan kentang dan mentimun yang direndam dalam air tawar akan menjadi lebih besar, keras, dan kaku akibat bertambah volumenya. Bila terus-menerus direndam dalam cairan hipotonis, sel-sel tersebut dapat pecah karena volume yang berlebihan atau mengalami lisis. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal teknik pengawetan makanan melalui pembuatan acar, asinan, atau manisan. Dengan direndam dalam larutan yang asam, asin, atau manis sekali. Sehingga sel-sel mikroba pembusuk yang hidup di sekitar atau di dalam makanan yang akan kita awetkan akan mati karena mengalami krenasi, yaitu selnya mengerut karena air keluar dari selnya. Minuman-minuman yang disebut isotonik lebih mudah diserap oleh tubuh karena dibuat dengan konsentrasi kepekatan yang sama dengan cairan sel. Contoh minuman isotonik alami adalah air kelapa.